Pandeglang Provinsi Banten sudah mendahului mengadakan pawai keliling. Dan nampak bukan saja pawai, mereka merdeka. Ada beberapa tulisan yang merasa belum merdeka. Merdeka. Dan nanti bagaimana tuntutan-tuntutan warga Desa Teluk ini melalui Kampung 11 mewakili dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Channel Bakobes mengabarkan. Merdeka! Bendera merah putih akan segera dimulai. Pemimpin upacara dipersilakan memasuki lapangan upacara. Pembina upacara dipersilakan memasuki tempat upacara. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Nah, inilah satu bentuk kebersamaan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2002, Eleven Village nampaknya sudah memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang Anda saksikan seperti ini. Hari merdeka, negara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Luar biasa Bang Kumis. Nah, ini karena di sana ada village gitu. Kayaknya ini Abang yang menjadi satu promo apa penggagasnya. Coba gimana minta tanggapannya, Bang? Ya, siap Bang Kumis. Kita kemerdekaan 77 ini dari Eleven Village ya, dari Kampung 11 sangat antusias ketika waktu kita ngopi di gardu, teman-teman pengen pawai hanya di Desa Teluk aja. Bang Kumis, begitu kira-kira.
Ibu-ibu pun sangat antusias di belakang pawai pakai odong-odong sekitar 20 odong-odong. Merdeka! 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 Ini
hari merdeka tetap merdeka. Wah, pilot nih, pilot. Dari bilik siar studio channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.